kecepatannya kan yang cukup panjang guys. Ini udah sedikit padat nih kendaraan. Harus pelan-pelan guys. Ini kita udah masuk di gigi 2 ini. Nah, kelihatan kan kendaraannya padat ya. Tapi tidak sampai merayap, ini normal-normal saja. Seperti weekend guys. Dan bahan bakar pun alhamdulillah belum turun guys. Masih berada di garis kuning guys. Jadi ini mesin mobil tahun 2019 Avanza tipe G 1300 terawat luar dalam guys. Lengkok guys, masih aman. Lo kelihatan kan? Ya padatnya pada biasa. Masih dominasi plat B guys. Baik itu yang menuju arah Garut atau arah Tasik, plat D guys. Jadi masih sama-sama dari Jawa Barat ya, Bandung. Nah, plat F. Nah, Jakarta. Oke. Itu guys. Ya, perjalanan kita dari Garut menuju Tasik berbeda dengan melalui jalur provinsi Malangbong ya. Sejuk guys, melihat kelihatan ya pohon-pohon besar pinggir jalan masih terawat dengan baik. Mungkin apabila ditebang akan terkena dampak ya, atau ada sanksi ya dari pemerintah setempat ya, baik itu apa namanya kota atau regional. Nah, ini kita sampai ke tempat wisata guys, tempat wisata apa namanya Kampung Adat Naga ini, belok kiri guys. Itu ada yang mungkin dari rekan-rekan subscriber yang tahu atau berada yang menonton konten ini. Kampung Naga ada satu area yang memang terisolir dan harus itu. Nah, kita sambung lagi guys perjalanan kita ya, udah di daerah apa nih ya, daerah apa sih, menuju Singaparna guys. Dan perjalanan
masih normal-normal saja guys, tidak ada kepadatan-kepadatan, bahkan sampai kita merayap atau macet ya, yang berarti maksudnya kalau kepadatan udah mulai terasa ya, tapi tidak signifikan ya. Masih wajar dan kita bisa tetap konstan di posisi antara 50 sampai 60 km per jam guys perjalanan kita ya. Dan apa namanya, BBM kita masih bergoyang atau tetap bergoyang di garis yang paling atas guys. Ini udah apa namanya, udah lebih dari 25 kilo guys, atau bahkan mungkin 30 kiloan ya kita perjalanannya. Karena posisi Singaparna kita jadikan barometer tengah-tengah antara kecamatan Kabupaten Garut dan Tasikmalaya guys. Jadi tengah-tengahnya itu Singaparna guys. Tidak ada kepadatan yang membuat kita menguras apa namanya emosi kita guys, capek, jenuh, mungkin kesal ya, jangan sampai guys, kita tetap berusaha tidak lepas berpikir guys. Banyak pelanggannya ini guys, mungkin enak ya, kita belum pernah coba, tapi apabila kita melalui jalan ini atau baik itu dari Tasik ke Garut atau sebaliknya di bulan-bulan biasa atau di bulan-bulan suci Ramadan, itu ramai guys. Tempat-tempat kuliner yang tadi kita lalui masing-masing rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada guys, tidak terpetak-petak, tapi masing-masing ada. Dan enaknya perjalanan di kita itu ya di mana, di Jawa Barat ya, kita tidak ada kata untuk melewatkan kewajiban kita ya, sholat yang lima waktu. Jadi sepanjang jalan itu kita lalui masjid-masjid yang di pinggir jalan itu banyak guys. Lihat berapa ratus meter atau kilometer itu ada guys. Jadi tidak ada atau tidak ada alasan untuk kita tidak tunaikan kewajiban sholat kita guys. Jadi, hati-hati ya, itu kewajiban kita. Jadi juga kita jangan sampai apa namanya beras sebelah. Kita menuntut hak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan duniawi. Kita menginginkan terhindar dari ketidaksenangan duniawi, tapi hak Allah yang merupakan kewajiban kita, kita tinggalkan guys. Padahal tidak memakan waktu yang banyak, khususnya salat yang lima waktu guys. Itu mungkin apabila yang benar-benar tertib ya, hanya rawatib itu paling hanya membutuhkan waktu 5-6 menit saja. Jadi kalau hanya melaksanakan salat mungkin 3 menit juga udah selesai guys. Jadi 3 kali 5 berapa tuh? Cuma 15 menit untuk kita usahakan kewajiban sholat itu. Jadi tidak ada alasan untuk kita tinggalkan guys. Nah gitu guys, jadi kita wajib untuk saling mengingatkan ya, ke ikhwan-ikhwan, ke sahib-sahib muslim kita, baik itu
muslim ataupun muslimah, jaga dan tunaikan kewajiban kita di mana kapanpun dan dalam keadaan apapun kita wajib, jangan sampai kita tinggal. Gitu guys, balik perjalanan padat tapi nyaman.